Prepare for impact. Pesawat Trigana Air IL-257 rute Jayapura Oksibil yang membawa 54 penumpang, diantaranya 5 kru pesawat, hilang kontak setelah sekitar setengah jam lepas landas dari Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Serpihan pesawat ditemukan berserak tidak jauh dari titik hilangnya pesawat, yakni lereng Bukit Oksok, atau sekitar 7-8 mil dari Bandara Oksibil. Karena cuaca yang tidak bersahabat dan sulitnya medan, sampai kemarin, evakuasi terhadap 54 jasad korban yang hangus terbakar dan sulit diidentifikasi belum bisa dilakukan. Tim evakuasi baru mengamankan kotak hitam dari lokasi temuan serpihan pesawat. Sejauh ini pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi belum bisa memastikan penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Baru ada kesimpulan awal pesawat menabrak Bukit Oksok, yang seharusnya bisa dideteksi dengan pandangan visual pilot sejauh 5 km. Dari catatan Airnav Indonesia, cuaca saat pesawat kehilangan kontak dalam kondisi cerah. Kondisi pilot dan pesawat juga dianggap tidak bermasalah. Penerbangan berujung jatuhnya pesawat, menurut Airnav, merupakan penerbangan kedua. Pagi harinya, pesawat itu sudah terbang dengan rute yang sama. Yang masih menjadi misteri, kenapa pilot menurunkan ketinggian pesawat di 8.800 feet atau sekitar 2.700 meter, kata Wisnu Darjono, Direktur Operasi Airnav Indonesia, kepada Tempo, Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2015. Tanggal 16 Agustus tahun 2015 pukul 4.21 waktu Indonesia Timur, pesawat berangkat dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Keterangan, pesawat mengangkut 5 kru, 49 penumpang, dan bagasi termasuk uang 6,5 miliar rupiah. Pukul 14.55 waktu Indonesia Timur, pesawat terakhir mengontak Tower Oksibil. Keterangan, ketinggian pesawat 13.500 feet atau 4.114 meter. Pilot meminta izin memasuki sirkuit Oksibil untuk memulai pendaratan. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Tower Oksibil mengontak balik namun tidak ada balasan. Keterangan, pesawat terakhir terpantau radar pada ketinggian 8.800 feet dengan jarak 7-8 mil dari Bandara Oksibil, di titik diduga pesawat menabrak bukit yang memiliki ketinggian 13.000 feet. Serpihan pesawat ditemukan di ketinggian 8.500 feet lokasi jatuh.
koordinat 04 derajat 49 menit 289 lintang S, 140 derajat 29 menit 953 BT, area lereng Bukit Oksok dengan kemiringan 45 derajat, ketinggian 8.500 feet, sekitar 2.500 meter, titik kandas 7 mil dari landasan Bandara Oksibil, Kabupaten Oksibil, Papua. Evakuasi, jalan darat setapak berjarak 4 km dari Bandara Oksibil pukul 8.50 waktu Indonesia Timur. Serpihan pesawat pertama kali terlihat dari udara, namun tim SAR tidak berhasil tiba di lokasi jatuhnya pesawat itu karena cuaca buruk tanggal 18 Agustus tahun 2015 pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Seluruh korban ditemukan, namun karena kondisinya terbakar, jasad korban belum bisa diidentifikasi. Pukul 13.40 waktu Indonesia Timur, kotak hitam ditemukan. Pukul 14 waktu Indonesia Timur, helikopter terbang ke lokasi untuk mengambil jenazah dengan teknik hoist. Namun hingga sore jenazah gagal dievakuasi karena cuaca buruk. Pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, semua operasi dihentikan sementara dan dilanjutkan hari Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2015.